الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه السادة القادات أما بعد فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين في إمام مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حبائب الميامين بر ضيوف المحترمين. نخص بالذكر والفضل أرنتوا كتاب قروء كتاب الحبيب علي بن صالح بن عبد الله العطاس دنجوكا سجنا بكل ورقة بسربليو الحبيب عبد الله بن علي Dan seluruh keluarga besar al-Habib Sahabul Hul al-Habib Saleh bin Abdullah al-Attas, para guru-guru kita yang lain yang hadir di sini, terutama beli khusus, al-mukarram al-muhtaram al-Habib Hamid bin Sheikh Bakar bin Salim, para kiai, para asyhad, kaimunawir asli dan seluruh para tamu undangan, para hadirin dan hadirat kita minta kepada Allah Subhanahu wa Taala berkahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. berkah yang dibaca demi kemuliaannya Rasulullah, berkahnya Sahibul Haul dan para aulia yang hadir di sini kita semuanya mudah-mudahan kagak pulang dari sini kecuali kita semua dosa-dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak pulang dari sini kecuali Allah tambah iman Islam di hati kita. Allah kuatkan kita buat terus jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam sampai kita meninggal dunia yang punya hajat biar Allah gabul hajatnya yang punya utang biar Allah lunasin utangnya yang punya masalah pulang dari sini Allah kasih jalan keluar masalahnya amin ya rabbal alamin kita doakan guru kita Al Habib Ali bin Shalal Al mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya kita bisa terus mengambil keberkahan dari beliau insyaallah amin ya rabbal alamin hadirin dan hadirat sekalian rahmatillah Subhanahu wa taala saya mau tanya nih kira-kira Adem apa kagak hadir di sini? Yang kepanasan tetap adem apa kagak? Adem. Ini majelis nikmat apa kagak? Ati kagak bisa dibohongin. Ati kagak bisa di kita sekarang lagi duduk di majelis ngelihat wajah orang-orang yang soleh yang kita lihat mukanya adem. Bacaannya bacaan yang bikin adem hati kita. Inilah majelis yang nyambung sampai Nabi Muhammad SAW Di majlis ini yang diajarin mengagungkan Allah dari tadi Kita baca sejarahnya para salihin Muji Nabi Muhammad SAW Di sini ajarannya kayak begitu Ketika mungkin zaman bergulir berjalan Banyak orang yang nebar kebencian, ngumbar, fitnah Majlis-majlis kayak begini tetap menebar cinta Ngajarin kita biar tetap cinta sama Allah, cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi, cinta sama sahabat Nabi, dan cinta sama para ulama-ulama pewaris Nabi. Dan ini insya Allah yang bakal bikin kita meninggal dunia dalam keadaan husnul. Jangan jauh-jauh dari majlis-majlis yang model kayak begini. Kalau udah majlis ngajarin kita dekat sama Allah, Cinta aman Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi dan ulama para salafus salih. Sudah itu majlis yang perlu kita ikuti. Sudah mudahan kita istiqamah insyaAllah. Amin ya Rabbal. Ini hari kita sekarang melihat bagaimana di hari ini tahun demi tahun diadakan haul daripada orang tua dan guru kita Al-Habib Salah bin Abdullah Al-Attas radiyallahu ta'ala anhu. Kita teringat ayat di Al-Quran yang sering kita baca di dalam surat Yasin yang insya Allah kita pada apal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat ini kata Allah inna nahnu nuhyil mauta sesungguhnya kami kata Allah bakal menghidupkan manusia-manusia yang telah meninggal dunia. Nanti di hari kiamat ini ayat menjelaskan bahwa kita meninggal dunia bukan berarti kita hilang lenyap ditelan bumi kagak. Walau anna idza mutna turikna lakana almautu rahatan likulli hayy. Sayyidina Ali mengatakan andai kata kita mati terus kita ditinggal Enggak ada tanggung jawab apa-apa, jadi abu begitu saja, pasti kematian itu adalah istirahat terakhir orang hidup. Walakin idha mutna bu'ithna, wa nus'alu ba'da an kulli tapi kita nanti bakal mati, dan setelah meninggal kita bakal dibangkitkan sama Allah, dan kita bakal ditanya macam-macam sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah kita orang Islam. Mungkin kalau agama yang lain habis mati udah jadi tanah, jadi abu. Ada lagi yang keyakinannya mungkin reinkarnasi. Ngerti gak reinkarnasi itu? Kalau udah mati, udah ntar. nggak ada hidup lagi, nggak ada. Ntar tahu-tahu hidup-hidup jadi kodok belentung. Itu kodok belentung katanya wujudnya si Anu tuh engkong lu. Tuh keyakinan orang-orang yang di luar Islam. Ntar jadi kupu-kupu. Atau hidup lagi jadi orang di zaman yang kapan tahu tuh reinkarnasi itu. Makanya kagak ada aturan mau maksiat mau kayak apa aja enak. Kalau kita orang Islam penuh tanggung jawab. Apa yang kita kerjain sekarang? Silahkan berbuat apa yang kita mau. Tapi kita bakal dapat konsekuensinya nanti. Bangkit dari kubur kata Sayyidina Ali. Wa kulli Allah bilang di Al-Quran. Nuhyil Dan kita bukan cuma bangkitkan orang yang meninggal kata Allah. Tapi juga kata Allah. Ini yang perlu kita garis bawahin nih, oleh-oleh pulang dari sini buat saya khususnya dan buat kita umumnya. Wanak tubuh makadamu Kami akan tulis detail, nggak bakal ada yang kurang sedikit pun apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Ini malaikat kanan kiri rapih hadirin sekalian. Mayal min atid. Enggak keluar satu kata pun dari mulut kita, kecuali semuanya keabsen. Sama malaikat ini enggak bakalan lepas, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu baik sama kita. Ini malaikat yang suka nyatet dosa, kalau kita maksiat disuruh sama Allah, jangan langsung catat kata Allah. Tunggu sita saat bisa dibilang enam jam atau enam saat. Kenapa? Mungkin nih orang habis maksiat langsung nyesel dia minta ampun sama Allah. Malaikat yang kiri kagak jadi nyatet. Malaikat yang kiri kagak jadi nyatet. Dan kita bukan cuma malaikat kiri kagak nyatet. Kita ini jadi umat Nabi Muhammad kata Rasulullah ummati ummatu marhumah. Umat yang disayang sama Allah. Yang bisa jadi masuk ke alam kubur mungkin kita yang orang-orang biasa bawa dosa banyak Bangkit di kuburan nanti udah bersih dosanya tuh. Masuk kubur bawa dosa seabrek-abrek. Begitu bangkit dari kubur dosanya udah pada bersih. Udah berkurang ada yang 6 ton kurang. Ada yang berkurang 7 ton, ada yang bersih sama sekali. Kenapa bisa begitu? Laulal ahya lahalakatil amwat. Sebab yang pada hidup masih pada doain kita. Ini jangan disangka kita hadir hall bukan cuma buat Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Orang tua kita yang pada hadir di sini sekarang yang pada meninggal dunia lagi pada girang nih sekarang di kuburnya. Alhamdulillah, anak gua pada hidup hadir hall. Gua kecepretan berkahnya. Yang tetangganya sebelah anak gua sambar gledek. Ada hall segitu gedenya. Dia tahu dia kagak hadir. Kita di sini hadir nih, Pak. Hadir nih. Tempo-tempo kagak nyumbang apa-apaan ke sini. Hadir doang udah dapat mak bapak kita tuh. Tadi di tahlil dibacain wali walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. Dibacain orang tua kita. Orang tua kita ini yang kita baca di sini Maulid Nabi, zikir, khatam Quran bukan cuma buat sahibul haul, tapi keberkahan diadakannya sahibul haul nyampe juga ke orang tua kita. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala dan Allah bilang bukan cuma dibangkitkan amal kita bukan cuma ditulis sama Allah tapi juga wa atharahum. Ini oleh-oleh yang perlu buat saya dan buat kita semua. Bangkit dari kubur kata Allah, kami catat rapih bukan cuma amal yang mereka lakukan selama di dunia, tapi juga athar mereka kami catat. Bisa jadi orangnya udah meninggal tapi masih ada jejaknya di dunia. Jejaknya itu disimpan sama Allah. Masih terus dicatat. Apa asarnya Habib Saleh bin Abdullah? Hadhihi atharuna tadullu alaina fanduru. Ilal Seorang penyair mengatakan inilah jejak kami. Kalau pengen lihat jejaknya Habib Saleh bin Abdul Al Autos ini majelisnya. Yang saban sekarang, yang sampai sekarang saban hari kemis. Masih terus dibacain, disampaikan nasihat-nasihat. Dan hari kemis ini pengajian pertama pekanan mingguan di dunia hari kemis. Di zaman Nabi Muhammad kagak ada pengajian seminggu sekali kagak ada. Yang pertama kali pengajian bulan mingguan yang pertama kali ngadain adalah sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud setelah wafatnya Nabi Muhammad, beliau bikin pengajian khusus untuk nasehatin orang-orang awam. Ya, yang ringan-ringan begitu, saban hari kemis. Lah yang pada ngaji kan gurih itu, ngaji langsung sama santrinya Nabi Muhammad tuh enak banget sedep banget. Langsung kalau ngomong sami'tu Rasulullah SAW ya gul. Saya mendengar Rasulullah bersabda begini. Ya Allah kebayang Nabi Muhammad kayak apa tuh. Sehingga para jamaah hadirin bilang sama Ibnu Mas'ud. Sama Sayyidina Abdul Mas'ud Wahai imam, wahai syekh, wahai sahabat Rasulullah SAW. Orang mengaji jangan taban kemis. Ngapa? Tambahin tiap hari kayak gitu Tiap hari ngajinya kita enak ini begini gurih. Apa kata beliau? Nabi SAW ya Saya begini ngikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau ngasih nasihat kagak terus-terusan. Orang lama-lama bosan juga. Jeleh pak. Nasihatin mulu jeleh orang. Jadi Ibn Mas'ud ngambil inisiatif. Karena Nabi kayak begitu saya bikin majlis mu'idah saban hari Kamis Dan itu majlis mingguan atau pekanan pertama dalam Islam diadakan pada hari Kamis majlis tertua tuh kalau bisa dibilang begitu radhiyallahu taala anhu wa arda dan ini adalah asar renungan buat kita pelajaran kita meninggalkan mati kita meninggal dunia afwan kita mati meninggalkan dunia kira-kira meninggalkan apa kita udah ngelihat sekarang contoh dari sahibul haul majlisnya ajarannya dakwahnya anak cucunya itu asarnya beliau hadhihi atharuna tadullu alaina Inilah jejak-jejak kami yang menunjukkan kepada kami. Fanduru ilal athari. Fanduru ba'dana ilal athari. Kalau kami meninggal, lihatlah jejak kami. Pulang dari sini kita pikirin, kira-kira kita mau bikin jejak apa. Yang setelah kita meninggal dunia, terus langgeng buat pahalanya kita sampai hari kiamat. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Alamin. Ini yang saya bisa sampaikan. Saya datang ke sini pengen tabarukan. Saya pengen uh, hadir bersama-sama sama hadirin. في امتثالا لأمر صاحب البيت إن شاء الله من المدهنة ما الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته